Halo guys, welcome back again to Gazi Utama Channel. Bertemu lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya mau nyobain ya kolaborasi nasi kulit malam minggu X Aukarin ya guys. Jadi terdapat beberapa menu gitu ya terbaru yang kolaborasinya dengan Aukarin, yaitu nasi ayam malam minggu, nasi bakso malam minggu, dan nasi ikan malam minggu. Akan tetapi di sini saya mau nyobain nasi ayam malam minggu dan nasi bakso malam minggu. Langsung aja nih ya, saya cobain dari yang si nasi ayam malam minggu nih ya. Harganya ini tuh untuk satu nasi ayam malam minggu 22.000 ya. Langsung aja saya buka nih ya. Oh, di dalamnya ada nasi setengah box, terus ada serundeng yang lumayan agak gelap, terus ada kol goreng ya, ayam bagian paha ini, tapi kelihatannya sih kayak ini ya, ayam crispy nih, ayam tepung. Jadi ayamnya itu dibalut dengan tepung crispy dan sambal ya. Ya, saya cobain si sambalnya terlebih dahulu nih ya, karena saya penasaran banget dengan sambalnya. Sambalnya sih nggak begitu halus ya, si cabenya pun kayak yang cuma dipotong-potong aja nih. Saya cobain sambal dengan nasinya. Oh, wow, wow, sambalnya lumayan pedas. Akan tetapi ini sambalnya menurut saya seperti ini, seperti sambal sambal padang. Jadi ini tuh cabenya pakai cabai keriting kayaknya nih, soalnya rasanya kerasa banget gitu si cabai keritingnya. Masih cobain kol goreng pakai nasi. Udah paling the best lah ya, kol goreng pakai nasi. Untuk si serundengnya sih, si kelapanya ya lumayan misa-misa. Langsung aja saya cobain. Serundengnya enak, gurih, dan gak keasinan ya. Saya sebelumnya pernah nyobain serundeng di si nasi kulit sunda, serundengnya agak keasinan, ini pas. Terus di serundengnya ada rasa-rasa manisnya. Dicobain ya si ayamnya ini. Ayamnya sih tepungnya kelihatannya sih tipis ya. Langsung aja cobain. Tepungnya gurih, tapi gurihnya tidak berlebihan. Tepung ini tuh kayak tepung McD, tapi versi yang gak begitu gurih. Dan kelihatannya si ayam ini tuh udah diungkep atau dimarinasi ya, karena di si daging ayamnya ini tuh kelihatan bumbu kuningnya ya. Tepungnya gak begitu berlebihan, jadi kalau digabungin serundeng, ayam, engkol, dan sambal, ini bakal pecah nih. Oh, gurih pedes gimana gitu, enak banget. Sambalnya sih pas ya, pedes sih, tapi masih bisa dimakan pedesnya, bukan yang cabai doang gitu. Lanjut ke menu yang kedua. Ini tuh nasi bakso malam minggu, harganya lumayan mudah dan terjangkau, yaitu 15.000. Langsung aja nih ya, saya buka. Ada kol goreng, serundeng, ada sambal, dan ada bakso yang bisa dibilang kecil, sebanyak 4 biji. Langsung aja nih ya, saya cobain si baksonya. Karena tadi si serundeng, si kolnya udah saya cobain. Sebenarnya saya baru pertama kali nih nyobain nasi kulit malam minggu tanpa kulit.
Dan karena sebelumnya saya kalau order seringnya nasi kulit surga. Saya cobain baksonya aja. Ternyata baksonya ada 5 biji ya. Ngumpet di si engkol. Baksonya enak, walaupun enak, tapi ini tuh rasanya nggak kayak nyirin bakso. Karena gurihnya berasa, tapi mungkin terlalu banyak si adonannya. Ini tuh malah kayak ini, jatuhnya kayak sosis. Sosis biasa gitu ya, antara dua ini. Walaupun harga yang si ayam lebih mahal, yaitu Rp20.000, saya lebih milih yang ayam karena tepungnya enak. Kalau ini sih enak sih enak, tapi kalau makan ini kayak udah biasa gitu ya. Di di makanan lain juga ada yang rasanya kayak ini gitu, yang kayak si bakso ini rasanya. Saya nggak bilang nggak enak, gitu. Enak sih, tapi rasanya terlalu biasa. Saya kasih nilai ya untuk nasi ayam. Saya kasih nilai 8,5. Untuk si nasi bakso, karena rasanya biasa, saya kasih nilai 7 ya, pas KKM. Jadi kayaknya segitu aja video makan coy kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya, dan share juga video ini. Bye.